Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini saya ada 2 MP3 Bluetooth ya. Jadi saya pesan 1, 2. Di sini untuk produknya dari Max, Oke, sekarang saya akan buka isinya. Ya, ini sudah saya buka ya, teman-teman ya. Kita lihat untuk sama ya, ini untuk remote-nya seperti ini, sama ya. Oke, kemudian untuk kabel-kabelnya juga dapat kabel-kabelnya juga ya. Kemudian ini ada juga apa ini? Ini untuk ini ya, teman-teman. Jadi misalkan kalau kalian pasang seperti ini, jadi dia untuk penutup baut ini. Jadi biar tidak kelihatan bautnya. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Oke, oke, oke. Oke, jadi sama-sama dapat penutup untuk lubang baut. Nah, kemudian ini kalian lihat ini ya. Ini sama persis ya. Tidak ada perbedaan sama sekali. Sama persis bentuk dan tulisan-tulisannya sama. Tapi yang membedakan adalah yang satu sudah ada amplifiernya, yang satu belum. Jadi yang ini tuh untuk ini. Ini fungsinya biasa, jadi harus masuk ke amplifier dulu. Ini harus masuk ke amplifier dulu. Ini videonya sudah saya buatkan ya. Nah, sekarang yang kita bahas yaitu Bluetooth dengan menggunakan amplifier. Ya, jadi seperti ini, teman-teman. Jadi ini langsung keluarannya ke speaker. Ini heatsink untuk IC drivernya ya, teman-teman. Jadi IC drivernya ini menggunakan LTK 5112 ya, ini kelihatan ya teman-teman ya, LTK 5112. Kemudian untuk suplai tegangannya ini yang merah 12 volt ya, yang merah 12 volt. Kemudian ini untuk jalur inputnya, dan ini sudah dapat kabelnya semua ya teman-teman, sudah dapat kabelnya. Kemudian ini input ya, L sama R ya, stereo. Kemudian, nah ini untuk jalur langsung ke speaker ya, speaker kanan dan speaker kiri, L dan R. Jadi dia sudah dapat, nah ini sudah dapat kabelnya ya, jadi langsung terdistancapkan. Ini nanti langsung menuju ke speaker. Oke, sekarang kita coba, kita sambungkan dulu ya, bagaimana hasilnya. Duh. Ya, ini ya teman-teman, kita lihat untuk deskripsi produknya ya. Ini sesuai judulnya ini, kit MP3 Bluetooth plus amplifier 2x15W, langsung speaker 6-10 inch. Oke, sekarang kita coba apakah dia mampu untuk mengangkat speaker 10 inch. Oke, kita coba. Ya, oke teman-teman, di sini sudah saya sambungkan ya. Untuk tegangannya 12 volt ini, saya tidak pakai trafo, saya memakai switching ini ya. Switching ini keluarannya 12 volt. Kalian bisa lihat untuk perakitannya di video ini ya. Ini sudah pernah saya uploadkan videonya. Kemudian di sini ada 2 input ya, teman-teman. Yang pertama, ini kalian lihat ya. R ground L ini input untuk ya, ini masuk ke HP, dari HP ya, dari HP ini, ini yang untuk dari HP. Jadi masuk ke kasih soket RCA seperti ini ya, untuk L dan R ground seperti ini, seperti biasa ya. Ini masuk ke yang sini ya. Kemudian input yang kedua yaitu dari Bluetooth. Nanti kalau kita nyalakan, kita coba ya satu-satu ya, input dari Bluetooth dan input dari HP. Kemudian ini untuk jalur speaker,
speaker ini saya menggunakan speaker, coba ini ya, 10 in. Yang satunya, jalur yang satunya juga ini untuk speaker yang 10 in juga. Jadi saya coba menggunakan dua speaker 10 in ya. Ini saya coba yang salah satu aja, jadi tidak dua-duanya saya nyalakan, yang satu aja. Jadi speaker 10 in 1, speaker 10 in 1. Oke. Sekarang langsung saya nyalakan, musik sudah siap. Semuanya sudah siap. Oke, sekarang saya nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tancapkan ke listrik. Sebentar. Ya, lampu indikator Bluetooth hijau note. Ya, Bluetooth Note. Lampu indikator hijau sudah nyala. Ya, untuk Bluetooth-nya sudah nyala ya, teman-teman. Nah, untuk input dari HP ini kita akan rubah modenya ke kalian ini ya, mode ini kalian rubah ke AUX. AUX mode. AUX mode. Mode ya maksudnya. Ya, seperti ini ya. Kalian rubah seperti ini. Kemudian untuk mengecilkan ini ya. Kalian kecilkan seperti ini. Untuk membesarkan volume ini juga ya. Oke, sekarang kita play musiknya. Saya besarkan ya. Ya. Ya, ini nyala ya, teman-teman. Ya, ini nyala ya. Ini heatsink-nya. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Ya, oke, cukup ya. Kemudian sekarang saya akan mencoba untuk input dari Bluetooth. Ini saya matikan dulu. Ya. Oke, untuk dari Bluetooth kita pindah modenya ke BT. FM mode. Ini radio. Apa ini? EC ini apa ini? Bluetooth mode. Oke, sekarang kita coba dari Bluetooth ya, teman-teman. Ya, oke, ini Bluetooth-nya ini namanya BT Max ya, BT Max. Sekarang saya coba konekkan. Ya, teng tong. Ya, sudah connected ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk musiknya. Ya, oke, teman-teman. Ini sudah tersambung ke HP ini ya, teman-teman, untuk Bluetooth-nya. Sekarang kita play. Kita besarkan volumenya. Nah, ini saya besarkan dulu volumenya. Ya, seperti ini ya, teman-teman, suaranya. Ini nyala, ini juga nyala. Ya, jadi ada dua input ya, teman-teman. Yang ini untuk HP, kalian pindah ke AUX ya. Kemudian untuk yang Bluetooth kalian pindah ke BT. Jadi ini misalkan saya play yang dari AUX ini ya. Meskipun dia nancap gini, tapi dia tidak akan mengeluarkan suara. Nah, ini dua-duanya ini, dua-duanya ini musiknya jalan. Tapi ini dari AUX. Kecuali kalau kita pindah ini ke AUX. Sekarang saya coba pindah ke AUX ya. AUX. Nah, AUX ini yang berjalan adalah musik dari ini, dari masukan sini ya.
Oke, paham ya teman-teman. Ya, demikian. Atau sebentar, untuk IC amplifier-nya ini. Ya. Ya, lumayan hangat ya teman-teman. Jadi, saya sarankan untuk oke. Jadi untuk penggunaan apa? Penggunaan speaker 10 ini saya rasa masih terlalu besar ya teman-teman. Jadi idealnya kalian menggunakan speaker 8 in atau 6 in. Jadi jangan memaksakan, jangan terlalu dipaksakan ya, nanti AC-nya panas. Dan ini juga lumayan terasa hangat ya, kecuali kalian bisa tambahkan fan yang kecil di sini 4x4 atau bagaimana ya. Tapi tidak saya sarankan lah. Ini menurut saya tidak menyarankan dan tidak memaksa untuk menggunakan 10 in. Bunyi-bunyi nyala-nyala, tapi tetap untuk penyetelan atau menikmati kita jangka panjang lebih dari 5 menit atau setengah jam atau berapa, ini kasihan nanti IC-nya. Karena memang Bluetooth ini untuk driver amplifier-nya tidak didesain untuk speaker yang besar seperti ini. Jadi untuk lebih amannya maksimal gunakanlah untuk yang speaker 6 in. Itu saya rasa sudah lumayan bagus. Oke, sekian dulu review singkat dari saya untuk Bluetooth yang langsung menggunakan amplifier ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.